Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia High Jovers. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jumpa lagi bersama Bang Mimin yang setiap harinya menayangkan informasi terupdate seputar Rangga Job dan Haiko van der Peken. Oke, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan nih berita menarik terupdate seputar artis kesayangan kita selanjutnya ya guys. Nah guys, siapa lagi kalau bukan si tampan Rangga Ajob dan yang boleh cantik Haiko van der Peken. Oke guys, kita lanjut nih. Bagi yang belum pot atau mendukung Haiko van der Peken dan Rangga Ajob agar masuk nominasi ya guys, di sini banyak banget nih, salah satunya sinetron paling ngetop Samudra Cinta ya guys. Di sini ada cara pot kategori sinetron paling ngetop. Silahkan kalian dukung artis kesayangan kita ini ya, agar bisa membawa piala lagi ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini juga kita lanjut, ada judul soundtrack sinetron paling ngetop nih, Bintang di Hati Samudra Cinta ya guys. Dan tidak lupa juga di sini ada aktris utama paling ngetop Haiko van der Peken ya guys. Dan aktor utama paling ngetop juga di sini ada Rangga Ajob ya guys. Wah wah wah. Tentunya kita semua sangat bersemangat nih untuk mendukung artis kesayangan kita semua ini ya. Jadi buat kita semua sepakat dan kompak agar bisa membantu atau melihat artis kesayangan kita semua ini membawa piala kembali tentunya ya guys. Nah namun di sini lagi-lagi para netizen atau hatersnya nih yang usil kepada para penggemar kita semua ya guys. Di sini ada yang mengungkapkan, katanya kok bisa ya, katanya sinetronnya udah tamat dan mereka juga cuma numpang di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Wah wah wah, kebangetan banget ya guys. Jadi kita abaikan saja guys, kita tepis dengan cara dukung Rangga Job dan Haiko van der Peken agar bisa membawa piala kembali ya guys. Dan melihat nih reaksi-reaksi para kunti tersebut ya. Nah guys, jadi intinya ayo kita lawan para atau yang suka iseng banget nih sama artis kesayangan kita ini ya, dengan cara kita dukung Rangga Job dan Haiko van der Peken ini ya, agar bisa membawa piala kembali ya. Nah jadi jangan lupa, ayo kita beli pulsanya dan kirim SMS untuk mendukung Rangga Job dan Haiko van der Peken agar menjadi atau memenangkan nominasi-nominasi SCTV Awards 2021 ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah jadi intinya kita abaikan nih yang sering usil terhadap artis kesayangan kita semua ini ya guys. Kita kompak tentunya untuk mengawal Haiko van der Peken dan Rangga Job agar menjadi halal atau cepat-cepat halal ya guys, dan bisa mendapatkan proyek terbarunya lagi nih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, setelah ini Bang Mimin akan hadir nih dengan berita menarik selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel ini terus ya. Bang Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.